Hadir kembali kembali hadir di channel kesayangan kita kali ini. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat selalu dan penuh keberkahan tentunya. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan mandat untuk mencarikan bahan bonsai sancang dengan liukan ekstrimnya. Yang konon katanya di sini Ababil Bonsai mempunyai koleksi bahan sancang tersebut. Akan saya pilih 4 bahan untuk pemesan. Untuk penonton atau subscriber bisa pilih-pilih bantu. Di sini terdapat puluhan bahkan lebih dari 50 bahan sancang. Yuk, langsung saja kita mulai dan cekidot. Untuk yang pertama kita lihat liukan sancang kali ini. Seperti ini ya guys. Meskipun ini bagus, tapi saya belum tertarik untuk memilihkan ke calon konsumen atau buyer. Meskipun bagus, tapi kita coba pilih yang lain terlebih dahulu. Yuk, kita jalan-jalan sambil. Yang kedua ini ada liukan lagi. Seperti ini penampakannya. Dan di sini ada pecah batang, menandakan kalau ini berarti belum siap untuk keluar atau resiko masih tinggi. Biarkan di ground terlebih dahulu. Sekarang kita lihat yang lain. Nih, lumayan daripada lumanyun. Nah, nih kita lihat penampakannya lagi. Red. Nah, ini lumayan ini. Saya tandai dulu, nanti bisa dipilih. Oh ya, untuk teman-teman bantu pilih ya. Ini saya tandai dengan kawat yang temumpang atau yang saya letakkan di atas pohon. Yuk, kita cari-cari lagi. Ada liukan lagi guys. Liukannya sangat mempesona. Kita lihat. Keren. Ini berarti yang ketiga. Ini nominasi saya tandai, saya kasih batu di sini. Kemudian kita tengok ke samping kiri. Ini sepertinya diciptakan atau diprogram untuk bentuk formal ya. Karena mencarinya yang liukan, kita cari yang lain. Ini tidak kasih saya tanda, Kemudian ini guys, sangat mempesona. Ini liukannya ekstrim, istimewa sekali guys. Ini juga nih calon dipilih nantinya. Saya tandai dengan kenting, saya letakkan di atasnya genting ya.
kita lihat lagi yang lain, yang rekomendasi untuk liukan ekstrimnya. Ini lihat, ini ada liukan lumayan meliuk-liuk, tapi tidak rekomendasi untuk saya pribadi. Nah, kita lihat yang lain. Ini ada yang istimewa, guys. Istimewa sekali. Citimewa. Liukannya terus ini benar-benar akarnya, akar pun tertata. Terus ini liukannya. Ini tandai pakai apa lagi, guys? Ini salah satu pilihan yang saya rekomendasikan. Akarnya muter, liukannya istimewa. Saya tandai lagi pakai genteng lagi. Nih, dapat 1, 2, 3, 4. Waduh, sudah 4, guys. Kita cari lagi. Kita berburu sancang lagi yang liukan ekstrim, ya, guys. Yang liukannya ekstrim. Ini ada waru. Itu sancang tapi formal biasa. Kita cari yang ekstrim lagi. Wih, itu ada ekstrim, guys. Ada yang ekstrim. Liukannya istimewa, akan tetapi ini waru, guys. Waru-waru. Kita cari yang lain. Yang kita cari hari ini adalah sancang untuk pembeli kita tercinta. Dan ini sepertinya. Ini sepertinya. Waduh. Ini liukannya. Liukannya, guys. Ini, guys. Muter seperti ini. Aduh, kecepet, guys. Kecepet. Aduh. Ini Siti mewah sekali. Nah, kita muter dari sini yang ada jalannya. Liukannya. Akarnya. Keren. Ini dia. Nih, akan saya tandai. Tandai lagi. Saya tandai dengan ini remuan. Apa ini, remuan kayu. Saya tandai di sini. Sudah ada sekitar berapa tadi? 5 atau 6. Ekstrim. Ya, kita cari lagi sancang liukannya. Ada liukan yang lain, tapi di sini waru. Kita tidak cari waru untuk hari ini. Kita berburu sancang. Sancang itu pun yang ekstrim. Yang tidak ekstrim kita tinggal terlebih dahulu. Ini ada, guys. Tapi ini liukannya cuma sedikit, jadi kurang ekstrimnya, kurang. Meskipun ini juga lumayan istimewa, akar muter, batangnya istilahnya ngepen, mengerucut, tapi kurang ekstrim. Yuk, kita cari yang lain. Kita cari yang lain lagi. Ada liukan ekstrim lagi di sini, guys. Ternyata daunnya lebar. Ini waru lagi. Kita cari sancangnya. Tadi ada sekitar 5 atau 6. Kita lihat-lihat lagi. Di sini saya menemukan yang ekstrim kembali. Akarnya istimewa, bosku. Batangnya. Tapi ini waru, guys. Bukan yang kita cari. Ya, kita cari lagi sancangnya. Ada di depan lagi. Ternyata di sini banyak waru yang ekstrim, waru India. Kita cari sancangnya lagi. Ini masih degloding, tapi sepertinya baru calon-calon liukan ini. Ini ada liukan
liukannya sangat bagus, akan tetapi masih ini belum lumayan gede. Ini sancang semua ya guys, sancang semua dan rata-rata liukan. Nah, tapi batangnya masih belum terlalu gede, mungkin ini adalah target untuk ini 6 bulan atau 1 tahun ke depan guys. Kalau begitu kita pilih yang di area depan tadi guys, yang di area depan. Ini juga ada liukan. Ini tapi masih kecil. Target 1 tahun ke depan guys. Kita cari lagi yang besar. Kalau ada, oh iya, bantu-bantu pilih guys, yang paling cocok yang mana. Di menit keberapa yang paling cocok. Ini ternyata waru guys, sancangnya ada di depan tadi semuanya. Dari beberapa sancang yang dipilih tadi, menurut follower semuanya, menurut yang menonton video ini, yang mana guys pilihan yang paling tepat ya. Sekian dulu nah berburu sancang kali ini, dan sebentar akan saya pilih yang paling tepat menurut saya pribadi. Nah, ini pokoknya yang saya kasih tanda ada genteng tadi, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekian dulu video kita kali ini, semoga menginspirasi dan bantu pilih guys menit yang keberapa untuk pilihan kita kali ini, atau pilihan dari yang cocok direkomendasikan untuk pencari atau buyer. Sekian dulu, mohon maaf atas segala kekurangan, dan akhirnya salam satu hobi.